guys, bareng lagi sama gue Andana di game Azur Lane. Di video kali ini kita sesuatu hal yang baru karena ada updatean terbaru yaitu UI ya, UI atau UI ya, atau mungkin UI katanya. Oke lah, gue nggak tahu itu apa kepanjangan apa, tolong ya editor ya. Maksudnya gue ya, tolong nanti berikan informasi tentang UI itu ya. Dan di sini ada tampilan baru coy. Seperti yang kalian lihat, dulunya ini tidak ada tulisan Azur Lane di belakang ini. Dan sekarang sudah ada. Sorry Pilka. Oke, kita download lagi. Mungkin gua skip aja ini nanti, tolong. Azur Lane. Oh, suara baru coy. Suara baru. Oke. Di ada suara baru ya. Perubahan di sini ada tombol press start, ada berubah, kemudian Twitter, Facebook, dan YouStar. Itu ada YouStar ya, kemarin itu tidak ada. Ada cuman gua lupa. Apakah update terbaru kapal selam ya? Kita langsung saja. Oke, suaranya masih sama. Oke, login seperti biasa. Ada perubahan server kah? Wow, tampilannya gini cuy. Oh siap. Oke, okay. Kita langsung masuk tanpa basa-basi. Oh sorry pak. Ada perubahan di sini ya. Dan saya masih. Ada skin. Tolong gambar kondisikan. Oke, ini masih tetap. Ada perubahan sedikit tampilannya, coming soon. Ada coming soon coy. Mungkin suaranya gua kecilin aja. Ada coming soon coy. Oke. Apa ini? List All new UI ya. All new UI. Medal call medal foto profilnya ini bergerak-gerak ya. Oke, bergerak-gerak. Dan apakah ini apa ini? Oh, Naruhodo. Oke, siap. Kita ambil dulu. Ini apakah masih tetap? Oke. By the way guys, katanya ini, backgroundnya ini ngikut. Tunggu bentar. Ini katanya backgroundnya ini ngikut waktu dunia nyata, real time katanya. Ini kan di tempat gua ini malam ya, malam, sedangkan di daerah sana UTC atau apa itu, pokoknya daerah waktu UTC lah pokoknya. Itu sekarang mungkin siang atau mungkin sore ya kali. Ini sore atau pagi nih? Sore atau mungkin siang? Dan gua mau tanya juga, kalau hujan bagaimana? Ataukah hujan? Oh ini masih tetap ya. Oke, kita lihat shop ya. Oh, shopnya baru. Ada skin apa ini? Oh, gitu ya. Oh, ada di sini. Skullgirl. Masya. Oh, udah ada pengelompokan, udah dikelompokin nih. Sedangkan games ini bagaimana? Oh, biasa, seperti biasa, cuman bedanya ada di bagian tampilan di sini saja. Dan kita coba ke dock ya. Dockman. Tampilannya oke, sip. Di sini ada tombol baru cuy. Ada tombol baru ini favorit. Ini maksudnya oh, kapal favorit mungkin ini. Kapal favorit bagaimana caranya ya? Misalkan kita masukkan kapal favorit itu ya. Oh, harus tekan lagi. Oke, kita masukkan saja kita waifu kita di sini. Oke, iya. Yuga-chan. Oke. Oke, kita bagaimana cara mengaktifkan tombol favorit? Oh, ini dia.
favorit on. Oke, siap. Miskin. Oh, seperti biasa. Kita lihat-lihat di sini. Oh, tampilannya lebih gimana gitu. Oke, di sini ada. Jadi kalian bisa favorit kalian ada di sini ya. Misalkan ini favorit gua ya. Misalkan. Oke, selanjutnya kita ke depot. Apa ini depot ini? Oh, depot storage rupanya. Tidak perlu ogir. Ya mungkin samalah kali ya. Oke, sama ya. Tidak ada perubahan. Apakah domnya berubah? Oke, tunggu bentar. Oke, ternyata tidak ada perubahannya. Tidak ada perubahan. Kita lanjut. Kita ke akademi ya. Apakah ada perubahan? Oh, ada perubahan coy. Wow, lebih bagus nih sekolahnya, akademinya lebih bagus. Kantin, merchandise. Ini apa ini? Oh, masih belum ya? Ini munition apa ini? Oh, ini tactical class, medali. Oh, ada tambahan baru cuy. Ada medali ya. Medalian, kon apa ini? Collectible apa ini? Collectible ini untuk kenapa ini? Oh, dapat cuy. Oh, siap. Renovasi merit medal for improving living condition. Award WA lagi. Award to considerate naval personnel. Oke. Okay. Bless the seas. Maksudnya ini bagaimana ya cara dapatkannya? Mungkin kalau kalian tahu ya, coba kolom komentar di bawah ya. Gua enggak tahu. Ya. Dan ini cat masih belum bisa ya. Oke. Okay. Yang gua suka dari ini salah satunya apakah kedengaran suara mesin jahit? Mungkin gua tutup aja pintu. Oke, sip. Dan yang gua suka dari ini sekarang ini tombolnya ini bisa ngikut loh. Oh iya. Oh, itu gitu bisa ngikut. Ciut itu. Ada bunyinya ciut itu. Dan lab, oh lab seperti biasa ya, tidak ada perubahan. Dan coba kita build ya, kita build apakah ada tampilan baru di build. Kita build yang lag saja ya, kita menghemat-hemat. Karena gua sudah kehabisan stok ini gara-gara event Nagato kemarin. Oke. Build sudah ada, langsung finish all. Oke, siap. Penuh ya, tampilan baru. Loh, mana cuy? Pentasan. Oke. Jadi kayak Windows ya. Jadi kayak Windows XP. Oke, siap lah. Langsung. Mantap. Mantap cuy. Oke, gini tampilannya ya. Siap lah. 3D cuy. Ya, dapat privas SR, tulisannya SR, super rare. Oke, kangen. Oke, tidak ada. Wah, begini ya tampilannya ya. Begini tampilannya. Dan terus kita coba ke guild, apakah ada sesuatu yang baru? Guild tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Lobby-nya tetap sama ya. Kita coba cek email lah. Banyak sekali maintenance. Oke, siap. Oke, kita banyak kita banyak stok minyak ini. 90.000 followers. Udah dapat 90.000 followers ya di Twitter. Tolong berikan ini. Tolong kalau kalian belum follow IG-nya Azurland, silahkan itu ada kolom di bawah di deskripsi gua. Dan jangan lupa follow juga gua ya, Instagram gua di bawah juga. Oh ya, by the way, bisa 60 fps enggak nih ya? Seharusnya bisa lah, kalau enggak bisa waduh. Kita ke audio, ini audio ya.
Audio kontrol, kontrol masih biasa. Eh, salah dong, dock out pula. Option. Oh, bisa 60 fps dong. Oke, siap. Kita sudah 60 fps. Hep. Oh, salah dong. Akun. Oke. Dan sekarang ada akun baru, Yostar. Sekarang sudah ada akun Yostar. Silakan bagi kalian belum buat bin akun, silakan klik saja nanti. Friend, email, udah apa lagi? Formasi, oke, formasi. Wow, formasinya berbeda, Bung. Kalian bisa, kalau kalian nonton yang episode sebelumnya ya, itu. Yang itu ada di kiri ya. Di kiri dan ini di tengah-tengah. Oke, siap. Informasi flatnya itu ada di mana? Oke, gini ya. Formasi surface, bisa 4 flat ini. Oke, itulah. Oke, kita coba kita atau event mungkin atau gimana? Hard. Oke. Oke, mantap ya. Sekarang sudah bisa 60 fps, Bung. Kita waduh, short lagi. Ini gimana nih? Oke, kita langsung. Apakah ada perubahan dalam farming kita? Oke, di sini tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, wow, ada warna merahnya, Bu. Kemarin itu nggak ada. Oke, mungkin setelah ini, oke, tidak ada perubahan. Gua takutnya ini ada yang gambar yang begituan loh. Tidak ada perubahan dalam video loading. Kayak gua kecilin aja. Oke, sebentar sekali. Ya tentulah. Gua udah level berapa? Oh, tampilan baru Bung, victory-nya. Terus to continue. Oke, siap. Nge-lag ya, tetap nge-lag ya. Tolong, tolong, apakah ini sinyal dari gua atau memang nge-lag ini? Tolong, Azure Lane, tolong. Oke. Okay. Oh, begini ya. Oke, siap. Mantap. Mantap, gua acungi jempol. Gua pengennya ini ada perubahan sedikit lah, kalau attack-attack atau farming-farmingnya gitu gimana-gimana lah, ada perubahan sedikit atau gimana lah gitu. Oke, sejauh ini gua merasa ini main bagus ya. Main bagus dan berubah dong. Itu tadi pagi atau siang? Loh, ini tunggu bentar. Tunggu bentar cuy. Ini awan. Jam berapa sih? Ada jamnya kah? Tidak ada jamnya di sini, Bung. Mungkin Azure Lane tolong berikan jam-jam. Dan kalian kalau mau add akun gua ini, bisa kalian catat ini, catat sebaik-baiknya ya. Catatlah. Style apa ini, style? Apa ini? Apa itu bingkai atau apa? Gua nggak tahu. Oke lah. Oke, mantap sekali 60 fps-nya. Gua acungin jempol. Oke, sip. Oke guys, dari review yang singkat inilah mungkin ya, singkat lah. Gua potong-potong lah pala itu. Gua potong. Update terbaru yang UI atau
Iya tahu. Oh iya tuh, apalah itulah, apalah gua nggak tahu lah. Yang jelas ini sangat bagus, gua acungi jempol. Dan ada berapa juga yang gua apa ya? Ada berapa model gua berharap padahal itu sistem pertarungannya atau sistem farmingnya atau sistem apalah itu ya. Ada perubahan lah, ada perubahan dikit atau gimana-gimana itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Gua Ade undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.